warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putra Guntar dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Puji syukur kanu maha agung, manajer kanu maha kawasa wirekna, alhamdulillah dina kesempatan anu ieu tiasa berkunjung ke Gebu Singaparna sahabat. Sangka sakan dengan depan asar, sakan dengan oge meninggal kemegahan sekitaran Gebu Singaparna sahabat. Singkat masjid ini, masjid yang dinamai Masjid Agung Baitur Rahman Singaparna ini beralamat di Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kode posnya 46416. Tahun dibangunnya yaitu pada tahun 2009. Dibuka selama 24 jam setiap harinya. Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri. Hal ini bukan tanpa sebab, karena kota ini memang memiliki banyak pesantren serta masjid-masjid yang indah. Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahman Singaparna ini, sahabat. Masjid yang berdiri di atas lahan sekitar 3.500 meter persegi ini dibangun pada tahun 2009. Sementara peresmian masjid dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011, 2 tahun setelah pembangunannya, yaitu oleh Bapak Surya Dharma Ali yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama, sahabat. Layangan juga di sini di depan masjidnya, sahabat. Oh,
Jadi di Masjid Agung Bandung di depannya itu ada wahana bermain anak, bisa foto-foto, biasa ngariung, bakal timel.